Anggota Banggar DPR RI Dev Akbar Syafikardo menekankan, belanja pemerintah tahun anggaran 2020 harus mengutamakan pengembangan produk lokal dan industri dalam negeri. Selain itu, bantuan sosial dan UMKM juga perlu dilanjutkan. Belanja pemerintah ya itu harus mengutamakan produk-produk lokal dan juga agar industri dalam negeri itu terus bisa berkembang sehingga investasi pemerintah itu lebih untuk membeli barang-barang ataupun program-program yang menggunakan UMKM ataupun juga industri-industri besar, tapi yang penting itu adalah produk-produk dalam negeri. Jadi tingkat konten dalam negerinya itu selalu tinggi.